guys, selamat datang kembali di channel YouTube Data Basis. Nah, kali ini saya akan menunjukkan house tour rumah yang selama ini kami sekeluarga tinggal di Kisaran. Bagi yang penasaran, silakan tonton video sampai habis ya. Terletak di area yang banyak sekali lingkungan-lingkungan hijau di sekitarnya ya, dan ditata dalam mementingkan estetika untuk lahan-lahan perumahan-perumahan ini ya. Ini bagian penampakan rumah saya, bagian dari depan ya guys. Rumah yang dibangun pada era zaman pendudukan Belanda. Yaitu era 1911-an. Ini halaman depannya guys. Rumah kami berhadapan ke lapangan golf. Oh, ini halaman sampingnya ya guys. Ada pohon beringin besar di sini. Pokoknya banyak pohon-pohon rimbun-rimbun di sini. Ini penampakan bagian depan rumah. Mari kita masuk ke dalam. Ini teras depan. Kalau yang itu teras samping ya, guys. Ada pintu miring dia. Ini ruang tamu. Ada kipas angin dan 4 lampu utama. Masuk ke situ ada ruang keluarga. Tempat kami menonton TV kemarin itu.
kamar ibu bapak saya. Dan ini juga kamar mandi. Ruang makan dan dapur. Gudang. Ini ruangan cuci. Ya. Ruangan cuci. Ini sepeda ini sini. Ada yang lagi masak. Ini tempat asisten rumah tangga dan area jemur. Ini ke halaman samping ya. Ini ada garasi. Ini kamar saya dan kamar adik saya. Maaf kamarnya agak berantakan, soalnya kami sedang ngepak. Ini AC juga udah mau ini buat. Saya menyalakan AC untuk terakhir kalinya. Ya, ini hari juga mau dibongkar. Ini kamar mandi. Kalau ini pintu ke kamar sebelah. Maaf agak sedikit berantakan. Ini penampakan kamar mandi di dalam kamar. Dan ini juga ada pintu menuju ke sebelah. Pintu ke ruang keluarga. Dan ini pintu menuju
Ya, baik lagi ke kamar tadi. Sebenarnya ini kamar adik saya, tapi tidak dipakai. Jadi selama ini kami pakai buat ruangan ganti pakaian atau ruang lemari-lemari pakaian gitu. Ini karena AC ini udah nggak dingin lagi ya. Jadi ya numpang AC sebelah lah. Ini taman belakang. Kolam ikan. Tuh bising kali AC. Tahu dia mau dijual ya. Padahal udah bener pemasangan itunya, besinya, berarti udah mulai tipis karet kaki kompresornya ya. Ini ada kolam. Yang ini unik sekali guys, bentuknya kayak huruf U. Ini kebun-kebun sayur di sini. Oke guys, itu tadi review rumah saya alias house tour rumah saya. Sebentar lagi kami akan meninggalkan kota yang penuh kenangan ini, Kisaran, Sumatera Utara. Dan kami akan kembali ke tempat asal kami, yaitu Bogor, Jawa Barat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah serta kesehatan yang sehat-sehatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, klik the bell agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video saya. Akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.